Hai, videonya akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang di bawah. Bagi yang belum, go, go, go. Thank you so much. Thank you. 3, 2, 1, act. Jadi tadi, Pak Ali mau ngejar lift sambil lari-lari, guys. Mentang-mentang pakai sepatu baru. Oke, guys. Jadi, kemarin satu hari, Bugen pakai sandal hotel. Jadi, tak jumpa sepatu yang dimau. Karena kemarin udah ketemu sepatu ini tuh nyaman. Sebenarnya Bugen tuh mau dibeliin sepatu sama Pak Hali ya. Saya yang belikan. Bugen. Saya yang belikan. Tapi tahu-tahu itu tadi Sai dari kemarin. Tapi bilang, anak berebut, dia nak belikan. Stars, ini Ibu Gen telepon Sai karena Sai katanya mau beliin Bugen sepatu. Gitu ya, Sai? Yes? Yes. Yes? Sekalian buat Abi juga. Ada ini kata. So, okay. Akhirnya kita pakai sepatang sepatu ternyaman di dunia. Teringan, ternyaman, sopan. Coba buat. Saya dapat juga. Dari Sai. Ini memang Umi ini mau dibeliin sama Dadi, tiba-tiba Sai yang mau beliin. So ini berebut. Jadi berebut memberikan. Memberikan kebaikan. Oh. Oke, okay, thank you Sai, we love you. Ini gimana Pak Ali? Enak banget. Pakai sepatu sama guys, kembar, nyaman banget. Terima kasih Ata berikan waktu itu. Nah, sekarang saya yang belikan. Waktu itu pun Ata yang beliin tuh nyaman juga ya Pak Ali. Nyaman juga. Cuma setelah merasa ini yang terbaru. Ini model barunya atau yang model sebelumnya. Super super nyaman. Aduh. Luar biasa. Ini sedap banget. Kayak gimana gitu lembut. Pali. Lembut sekali, selembut salju. Salju aja gak selembut ini. Hidi. Kita mau ringan lagi, satu lagi. Naik shuttle lagi, shuttlenya jam 2.50. Sekarang masih 2.10. Jadi tadi Pali mau ngejar lift sambil lari-lari guys. Mentang-mentang pakai sepatu baru. Yang memang enak buat running, langsung lari mau cek lift yang lincah. Kita mau beli di Umbi juga? Enggak belum itu. Mentang-mentang pakai sepatu baru jadi semangat larinya. Gitu, tuh kan tetap buruk. Katanya beli juga kan? Enggak bilang gitu. Aku dengar. Maksud aku, mentang-mentang beli sepatu baru jadi lari-lari mencet liftnya. Gitu, ya kalau kan? Kalau beli juga. Kalau nggak dibeliin, aku nggak beli. Iya, I know baby, I know. Aku nggak mau dihisap di akhirat. Iya. Tapi ini kan dia mau beliin, tiba-tiba saya mau beliin juga. Iya, enggak. Tadinya kan Pak Hali itu mau beliin sepatu buat Bugen, ya pikiran buat dia sendiri. Gitu. Terus karena saking nyamannya, Bugen suruh dia coba. Ih, sampai dia jadi kepengen. Tiba-tiba saya bilang buat Mami and Daddy, udah deh. Understand?